150th anniversary. And we must remember that our fundamental business principles are built on people's safety, care for the environment, and good corporate governance. By upholding these principles, we can ensure the success of our business operations and sustain profitability. As of today, JSPB family comprises 2,071 employees in Malaysia and in Myanmar. It is the responsibility of each and every one of us to transform the company during these difficult times. Let us all take pride in being part of OG's success story for the next 150 years. Please allow me to continue my speech in Bahasa Melayu. Baiklah, izinkan saya meneruskan ucapan saya dalam Bahasa Melayu. Selamat sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Apa khabar semua? Bersyukur kerana kita dapat bertemu dan berkumpul pada malam yang istimewa ini. Semoga kita sentiasa berada dalam keadaan sehat dan selamat. Sudah 5 tahun kita tidak melancarkan hari keluarga atau makan malam pertahunan atau makan malam tahunan disebabkan COVID-19 dan kekangan dari projek pembesaran kilang kita. Walau bagaimanapun, kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam ini dan menikmati makanan yang telah disediakan oleh jawatan kuasa pengantar yang diketuai oleh Puan Chualichi. Mari bersama-sama memberikan tepukan yang gemuruh kepada Puan Chua. Dan akhiri jawatan kuasa beliau dalam usaha menanjukkan majlis ini. Pasca pandemik COVID-19, ekonomi kita pulih seperti yang dijangkakan. Sebaliknya, inflasi meningkat mendadak diikuti dengan pengguna yang kurang berbelanja telah menurunkan permintaan terhadap kotak-kotak dan kertas kita. Namun, bersama dengan sokongan dari ibu pejabat dan kerjasama daripada anggota sekalian, saya yakin kita dapat maju, berkembang dan berjaya di masa hadapan tanpa mengabaikan keselamatan para pekerja. Keselamatan adalah perkara pokok. Kesihatan dan kesejahteraan kita adalah penting dan kita mesti mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan persekitaran yang selamat untuk diri kita sendiri. Nandakan akan sekerja. Marilah kita semua mematuhi protokol keselamatan yang telah ditetapkan oleh syarikat untuk keselamatan satu sama lain. Untuk makluman semua, OG menyambut ulang tahun ke-150 tahun ini. Prinsip asas perniagaan OG adalah keselamatan manusia, penjagaan alam sekitar dan tabiat kudus korporat yang baik. Sekiranya bisnis ini akan terkutuk, saya yakin keuntungan dari operasi perniagaan akan kembali pulih. Oleh itu, marilah kita mematuhi prinsip ini dalam menjalankan kerja kita seharian. Pada hari ini, keluarga JSPB mempunyai 2,071 kekitangan di Malaysia dan Myanmar. Adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk mentransformasi syarikat pada masa yang sukar ini. Marilah kita berusaha dan berbangga menjadi sebahagian daripada kejayaan uji untuk 150 tahun yang akan datang. Malam ini, kita disediakan dengan berbagai hidangan, lazat dan hadiah istimewa untuk semua. Mari kita bergembira bersama, menikmati momen yang menarik dan saling menghargai serta Thank you.
salah dong. Hadirin yang dihormati, seterusnya marilah penyampaian hadiah dan sijil bagi Academic Excellence Award untuk anak lawan GSPP. Dengan ini, majlis menjemput Mr. Wee Chun Hong, Senior Executive Vice President Packaging, naik ke pentas untuk menyampaikan hadiah. Apa posisi sebagai golden princess? Kamu lebih jati untuk kami. Putus lebih jati untuk kami. Udah sekat posisi sebagai dijemput ada Nurul Maisara binti Abdul Manaf sekeluarga untuk naik ke pentas. Untuk pengetahuan, ada Nurul Maisara memperoleh 6A dalam SPM dan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM900.
Bye, Pak. Tahniah diucapkan buat anak-anak yang telah terpilih dalam pelajaran mereka dan tak lupa juga kepada ibu bapa yang sentiasa menjadi dorongan bagi kejayaan ini. For your information, there will be two categories of this lucky draw. One is for all GSBP staff, and another one will be for staff with more than 10 years service with us. So, I would like to welcome all senior general managers, Mr. Chong Kui Sen, Mr. Teo Chin Yang, and Chairman Bar Mohamad Tajune, and also Mr. Lee Chi Yao to draw the numbers on the stage. Please welcome. Sama rakyat saya cinta duit berkabur pun, yuda dos bersa baka boleh kamdar ni kamdar itu lagi, ro yuda sebagai kamdar. Number 10 until 6 will receive RM500 for both categories. Nombor 10 nombor dikira 6 nombor sembako prize bagi ku puraskan 450 ringgit Malaysia Dubai kategori kaju fly Dubai box lain 10 dikit 6 nombor 500 ringgit Malaysia. Okay, so we already got the 10 prize. Okay, so hadiah ke 10 akan menerima RM500 dan dimenangi oleh, saya akan sebutkan nombor pekerja. Okey, saya dengar dengan teliti. Okey, nombornya adalah 1 2 7 6 0. 1 2 7 6 0. Malam. Ini kui. Naik tu lah. Naik sih. Okay, so dia nak shift, maybe kita akan menepikan hadiah dia. Okay, seterusnya hadiah ke-9 yang juga wang tunai RM500 yang juga nak shift. 1 3 1 8 9. Okay, seterusnya nombor 8. 1 3 1 6 3. Atau nombor 2 8 8 13. Answer. Calling for 13163. Gun Bahadur Belan PT1 is teaching. Bye bye. Terima kasih.
Terima kasih kepada Mr. Chong. Thank you, Mr. Chong. Seterusnya, nomor 7 akan menerima wang tunai RM 500 juga dan dimenangi oleh Rasmah Baru. Baru Baru Baru. O. 8044 dari TV One Finance. Mr. Chu Kenway. Abdul Halim. Telepon 1070.
करियर हेर्नमा इन्ट्रेस्ट छ अब हामी भन्नु हेर्दै भन्नु
untuk menyampaikan aspirasi seterusnya. Miss
kedua. Ya,
Okay, so pekerja ni dari department, saya sebut department dulu lah. PMY. Raw Material Stock. Nama, nak nama dulu dari pekerja ni. Nama Muhammad. Okay, saya sebutkan nama pekerja. Satu, dua, tiga, tiga, empat. Satu, dua, tiga, tiga, empat. Dari PM1 Raw Material Store, namanya Muhammad Ridwan. Kami bakal umumkan nanti pencabutan bertuah bagi hadiah satu hari.